Festival Fohorai yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui platform Indonesiana bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Belu dan komunitas budaya lokal dengan tujuan untuk melestarikan kembali budaya lokal. Sebelumnya Festival Fohorai sudah dilaksanakan di Kampung Adat Mata Besi, Kampung Adat Raimanu, Kampung Adat Duarato, Kampung Adat Nualain. Pada Festival Fohorai di Desa Dirun, serangkaian ritual adat dilakukan, mulai dari BIGG Asu. Ritual ini dilakukan untuk membangun rumah adat Monesogo, suku Umametan Dirun. Ritual berlangsung di lokasi Hol Hararanuhitu Dirun. Selanjutnya, ritual Nokar Ul atau buka pintu dengan tujuan untuk memohon izin dan restu kepada leluhur. Kemudian rombongan menuju ke Benteng Tujuh Lapis untuk melakukan penyembelihan hewan, kabah, kepada anggota suku Monesogo. Pada puncak terakhir, ritual dimeriahkan dengan tarian likurai dan TB bersama. Hadir dalam acara tersebut Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bupati Belu, Forkompinda Plus, Agen Konsulado RDTL di Atambua, serta sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Sipri Luma, Belu TV.